Beliau ini ada masuk daftar apa? Dindo? 304 ada. 304. Ada jam berapa punya masuk? Apa nih? 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 Apa nih?
Apa tuh? Gorengan. Punya kamu? Dong. Istrinya bukan? Bukan. Belajar. Ingat wajahku, memang marah kau di video. Sekda Provinsi dengan saudara dengan kami Pol PP Kabupaten Bungo didampingi oleh dari Pom Bungo, dari Propos Kodim, dari Polri, dari BNN dan dari Dinas Sosial. Tadi kita sisir tempat-tempat kos-kosan, hotel-hotel, kita dapat kurang lebih 14 orang tadi. Sudah kita bawa ke kantor, kita proses untuk ketentuan yang berlaku, kita buat BAP untuk kedepannya. Supaya tidak terulang lagi, ini tahap pembinaan juga dan sudah ada tes urin tadi, tidak ada tadi semuanya pun negatif. Tapi untuk ke depan kami tetap bersinergi dengan stakeholder termasuk dari Pak Kabid Provinsi dengan tim untuk ke depannya supaya agar di Kabupaten Bungo ini tempat-tempat itu ada aturan mainnya, tempat karaoke itu ada aturan mainnya, hotel-hotel itu ada aturan mainnya, jadi jelas agar kita tidak menampung yang pasangan bukan mahrim. Jadi kami berharap, kami menghimbau ke
kepada pihak rumah-rumah kos harus ada izinnya, harus tahu Pak RT setempat. Masyarakat pun harus jeli, harus jangan hanya terpaut pada staf yang ada dari Pol PP atau aparat yang ada, tapi masyarakat juga ikut dalam kegiatan ini. Mungkin itu dari kami selaku Pol PP Bungo dengan staf Pol PP Provinsi dan staf yang ada di Kabupaten Bungo. Mungkin itu, terima kasih. Bang, total yang ditanya berapa orang? 14 orang. Ya. Nanti sudah ini orang ini gimana? Nanti setelah kita berapi, mudah kita apa-apanya, berita acaranya, nanti akan kita antar ke rumahnya masing-masing.